Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Mariam Idris membawakan kepada anda unjuran pasaran di saluran InstaForex TV. Dolar AS berada di landasan untuk menutup satu lagi minggu dagangan dengan kerugian. Semalam, para pedagang Amerika Syarikat berada di luar pasaran sempena sambutan hari Thanksgiving. Hasilnya, indeks dolar AS didagangkan kebanyakan di bawah tahap utama 92.00. Hari ini, kalender ekonomi hampir tiada aktiviti. Jadi, dagangan dijangka tenang pada hari ini. Indeks dolar AS cenderung ditutup pada tahap semasa. Hari ini, dolar AS merosot berbanding yen. Selera berisiko adalah sederhana kerana pelabur menyuarakan keprihatinannya terhadap keberkesanan vaksin oleh AstraZeneca. Kerajaan Britain telah memohon kepada Badan Pengawalseliaan Produk Ubat-ubatan dan Kesihatan untuk memeriksa sama ada ia memenuhi standard keselamatan yang ketat. Sementara itu, negara-negara di seluruh dunia melaporkan peningkatan kadar kes coronavirus baharu. Jepun antaranya tidak terkecuali. Pasangan dolar yen menembusi di bawah tahap rintangan 104.05. Sekiranya harga adalah kuat pada paras ini, harga akan cenderung ke sasaran penurunan pada 103.18. Dolar Australia turut memanfaatkan kelemahan dolar Amerika Syarikat. Aussie mencecah paras 0.7380. Ia merupakan tahap terkuat dalam tempoh 23 bulan. Walaupun begitu, pakar teknikal memberi amaran bahawa Aussie mungkin dapat meneruskan aliran menurun. Arus niaga jual dijangka meningkat apabila pasangan mata wang AUD/USD jatuh ke tahap sasaran 0.7253. Selain itu, analisis fundamental turut tidak bersetuju dengan transaksi beli bagi dolar Australia. Sebelumnya, Beijing secara tidak rasmi telah melarang import arang batu dari Australia berikutan ancaman kepada kualiti alam sekitar. Selain daripada tuntutan tersebut, China memutuskan untuk mengenakan tindakan sementara anti-lambakan bagi anggur dari Australia.